Di episode yang akan terjadi kali ini, Dania akan semakin stres karena melihat Safira telah kembali pulang. Ditambah lagi masalah Loli hilang. Namun Dania tidak kehabisan ide licik. Dirinya menyalahkan Julian atas hilangnya Loli karena lebih mementingkan Safira daripada Loli. Hal ini untuk menutupi semua kesalahan dirinya dan sekaligus untuk membuat Julian lebih fokus ke Loli ketimbang Safira. Namun sayangnya, usaha Dania ini tidak berhasil. Dirinya malah semakin terjebak karena Julian akan mengambil hak asuh Loli dari Dania. Nah, tentunya hal ini membuat Dania semakin tertekan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Dania kali ini untuk membuat Safira tersingkir dari Julian? Nah, tentunya akan semakin sangat menegangkan di kisah berikutnya. Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.